Bersua lagi saudara, girl band asal Korea Selatan Blackpink hari ini menggelar konser hari pertamanya di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Hari-hari yang dinanti oleh Blink, sebutan fans Blackpink akhirnya tiba. Bertajuk Born Pink World Tour, Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose bakal mengguncang Gelora Bung Karno Jakarta dengan lagu-lagu hits mereka. Dari jadwal resmi promotor, girl band asal negeri Ginseng ini akan menggelar konsernya di GBK selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Sebelumnya, ribuan penggemar Blackpink atau Blink mulai memadati kawasan GBK Jakarta untuk penukaran tiket konser. Selain penukaran tiket, para Blink ini juga antusias menyaksikan idola mereka melakukan cek sound sebelum konser. Sementara itu, ratusan anggota Polri dan TNI dikerahkan untuk menjaga keamanan jalannya konser yang berlangsung mulai pukul 7 malam nanti. Gampang banget sih, kita kebetulan kan kesini kurang lebih jam 10 ya, 10:30-11 gitu. Sampai sini langsung nggak ada ngantri, udah langsung masuk ke area penukaran, terus tinggal cari CAT berapa, kemudian langsung kasih sesuai yang diperlukan dokumennya. Kalau aku kebetulan beli dari temen yang nggak bisa datang, jadi perlu surat kuasanya, terus ada KTP, terus surat kuasa itu kan udah ada dari menyes sendiri, itu udah tanda tangan materai, tinggal print. Tinggal bawa diisi materai, lalu nanti tinggal ditukerin aja, udah prosesnya gampang banget. Berapa? Ya, ayang-ayang kita. Oh, Lisa.